Yes, mangga muda kita cari ya. Kalau nggak ada, istri muda. I love you. 1, 2, 3, 4. Udah siap jawab ya? Siap gak siap harus dijawab nih. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu semua anak-anak nempel banget sama aku. Wih, masya Allah. Q play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee ka. Welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog dan Ganti betul. Kenapa sih? Aku lapar. Lapar mulu. Nah, gengs, kali ini kita lagi di jalan. Kita itu mau collab sama artis fenomenal. Bombastis. Yang aku suka banget tentang komedi. Yes, dan ini adalah komedian terfavorit, terbaik, ter pokoknya terkenal dan juga seorang mantan DJ yang cantik banget, yang baru menikah. Iya, itu siapa? Waduh, ya? Siapa ya? Penasaran siapa? Ikutin aja makanya. Oke, nanti kamu di sana mau ngapain nih? Pasti aku ada spesial masak buat artis ini dan istri spesial dari Thailand. Oke, masak apa? Masak, aku mau masak yam seafood dan tamamuang. Jangan bosan ya semuanya, tamamuang kena banyak-banyak liquid. Katanya kayak mau seke banget, hujan kayak gini mau makan tamamuang. Tapi tambah spesial lagi, ada yam seafood. Oke. Gak pernah masak di mana, Mina? Ya udah kalau gitu ya gengs, sekarang kita mau belanja dulu. Oke. Gengs, udah sampai nih. Ini masya Allah banget ya. Kamu dengerin enggak? Biasanya kan musik-musik lagu-lagu. Ini ayat-ayat Quran, pengajian, keren ya. Buat yang seafood itu penting banget dan alhamdulillah banget semuanya. Hari ini semua sayur yang aku mau ada. Oke. Daun apa itu? Daun ketumbar. Iya. Tapi ini juga baku, tapi buat tom yum bagus banget, tapi kita buat tom yum guys. Bagus lagi, oh my god. Oh my god, ini dari kampung. Oh, the best banget, jeruk the best. Hari ini, oh my god, kita kenal banget guys. This is the food day dari aku naik taksi, kayak taksi itu baru nggak bau dan aduh nggak bikin the best banget. Ini dia nih ada cabai-cabeannya tuh, segar-segar sekali. Yes. Ini udah bawang nggak? Udang. Udang. Cumi. Cumi. Dan mangga muda. Yes, mangga muda kita cari ya. Kalau nggak ada, istri muda. Bukan aku udah tua. Tuh dia ada pare, geng. Mau berapa? Ini. Jangan kebanyakan, dua aja. Oke. Pare udah, daun-daun udah. Apa lagi ya? Serasi. Oke. Ini benar-benar hijau nih. Yang bukan hijau loh, guys. Ini harus pilih yang pas, keras banget itu. Kalau nggak keras itu nggak enak. Jadi kalau aku masak apa, kalau nggak enak aku juga malu guys. Oke. Nih, oh my god, the best tuh, beda kan? Kencang. This is hidup good. Oh my god, I love you. Kamu ada, kamu hebat sayang. Hati-hati ya. Nih ternyata ada nih Keti. Oh ini aku mau, Dede suka, aku cari nggak ada. Dede suka banget. Gimana ada? Nih saus-saus apa nih? Nggak ada tom yum.
Ini gengs, ini udah nemu udang beku dan cumi beku. Hati beku. Jadi bekuin. Tapi aku mau lihat komennya semuanya. Ini karena kita dekat yang di sini. Jadi kalau bisa yang baik kita jangan beri yang kiri. Kalau okay, lebih bagus kita beri yang hidup. Yes, yuk. Dan fresh. Ini geng, sudah belanjaannya udah beres. Habis ini kita akan langsung ke rumahnya. Kita mau bikin konten yang keren banget pokoknya. Belum collab. Lapar. Aduh, lapar. Emosi. Gak bisa mikir. Oke, okay, jadi sekarang saatnya kita mau makan dulu tahu gejrot. Ini tahu gejrotnya. Tadi bumbunya segar banget. Dan ini tahunya nih, gengs. Ini berapa harganya, Mbak? 10 ribu, oke siap. Tapi aku gak suka tahu ya. Tapi aku enak banget dan bisa makan ini, weh. Oh, karena dia bumbu itu enak banget, guys. Yes. Coba kita lihat seenak apa. Belum makan udah bangun nih, udah semangat nih. Ya enak, weh. Aku bantu bisa gak? Makanya mau. Iya. Yeah. Oh, jadi gratis kalau gitu? Enggak sih, enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, Cot. Oke. Itu air apa sih, Mbak? Ini namanya air asam. Oh, air asam. Di sini ini satu perusahaan, Mbak? Oh, beda. Di sini nggak ada hidup aku. Mecin. Oh, tahunya udah disiapin. Yeah. Terus tinggal diguyur, gengs. Wow. Oke. Okay. Di Thailand ada, Kak? Enggak ada. Cobain. Coba. Makasih. Sama-sama. Coba kita lihat Kathy. Kan tahu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes, itu cabenya kamu jangan gitu. Banyak kan itu cabenya. Nah, makan tahunya aja. Coba ya. Apa rasanya? Rasanya tahu gejrot. Kurang apa? Kurang garam. Tambahin lagi garam. Main tahu lah. Kita aruk-aruk kena ayam mandiki itu suka asin, guys. Tapi aku suka pedes, manis. Udah oke, belum? Coba. Wih, tahu lah kenapa calon. Itu nama itu kan? Tahu cerot, kena kita cut begitu kan? Aku coba lagi ya, semuanya. Belum bangun nih. Masih lemas. Kayak apa ya? Agak beda ya? Asamnya kurang. Jeruk, pakai jeruk. Ya, pakai jeruk ya? Oh enggak. Iya, pakai jeruk. Tuh, ini kita jadi foto-foto nih. Ini boleh dong. Mana? Teh. Siap, ayo kita bertiga. Oke. Iya, ini jadi gratis nih kayaknya ya. Oke. Enggak. Ini bayar, Mbak. Ini Kathy baru ganti baju, guys. Gitu. Gua habis makan gorengan tuh, lihat minyaknya. Makan sendiri, enggak bagi, guys. Kamu kan enggak suka tahunya. Cireng apalagi. Ya udah, yuk kita langsung lanjut. Kita ke order. Astagfirullahaladzim, keren. Wallahu akbar, masyaallah. Yuk. Yuk. Semangat. Hai, gengs. Sekarang kita baru sampai di rumah masa depan. Siapa? Masa depan kita. Masa depan kita. Karena Kathy pengen banget nih punya rumah kayak gini nih katanya. Tuh. Widih. Amin. Udah tahu belum sih ini rumah siapa kira-kira? Pemirsa udah tahu sih, lihat tuh. Mobilnya banyak banget. First time, guys. Oke, lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kathy gimana nih?
Gimana? Banyak banget mobilnya. Kamu juga banyak. Lihat tuh. Mobil-mobilan. Yaudah yuk, kita masuk yuk. Hai Teh Bunda. Ini apa? Official ya. Jangan lupa di like, komen. Belum. Ah, seneng banget akhirnya main kesini. Yeay. Hai gengs Q. Nah, jadi emang kebiasaan kita nih kalau ke rumah seleb yang diajak collab tuh gini. Siap-siap dulu untuk masak-masak. Dan ini sekarang kita mau masak apa aja, Kat? Yum seafood. Yes. Then atau bahasa Thailand yum tale duet. Yum tale. Yum tale. Wow, oh. Ini udangnya berasa oh. Banget. Kalau kamu belum coba yang pahit ini. Itu pahit banget. Kan udah pernah kita coba yang pahit. Tapi hidup lebih pahit, guys. Kita cuci dulu. Ini. Terus cabenya. Kita tuh vlogger mandiri. Jadi ya gini, enggak ada timnya, guys. Maklum, jadi tolong ya di-subscribe, di-like, di-komen biar kita punya tim gitu loh. Jadi Kang Sule dan Teh Natalinya lagi syuting Cerita Cinta Sule dulu. Kalian bisa nonton di Trans TV setiap Sabtu Minggu. Ya, oke. Okay. Yes, guys. Udah sama Teh Natali. Kebetulan Kang Sule-nya udah berangkat ya. Iya, jadi lagi kerja. Aduh, sayang sekali. Tapi nanti kita bikin collab lagi sama Kang Sule. Gak apa-apa. Kan kita juga satu manajemen. Yes. Jangan lupa, PK Manajemen. Nomor 1. Jaya. Asik, mantap. Teh, tadi kan aku udah share nih di story, yeah. Kalau ada pertanyaan sama Teteh silakan, ini ada pertanyaan ya. Udah siap jawab ya? Siap gak siap harus dijawab nih. Oke, yang pertama, kalau corona udah gak ada lagi, Teh Natali pengen liburan kemana aja nanti sama keluarga tuh? Sama keluarga pengen ke Maldives. Wih. Wow. Karena memang dari aku masih kecil memang pengen banget ke sana gitu. Oh. Jadi belum tercapai aja, belum pernah ke sana. Oke. Okay. Gitu. Mudah-mudahan deh nanti bisa yeah. Diajak PK yeah. Manajemen semuanya. Iya. Yeah. Amin. 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 Mudah-mudahan manajer kita dengar gitu. Nah. Abis itu cari endorsan. Yeah. Okay. Yang kedua pertanyaannya, waktu jadi DJ apa udah kenal sama DJ Katy? Tuh. Udah kenal kita, udah lama kenal. Yeah. Cuma memang kalau dia lagi show, udah selesai show, baru aku gitu oh. Kayak ganti-gantian. Dia pulang, aku main. Yeah. Aku main, dia pulang gitu. Oh. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih, gimana rasanya nikah sama Kang Sule? Semoga kalian sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kalau rasanya itu ya sangat berbeda dengan sebelumnya ya. Ternyata nikah tuh begini ya. Oh, ternyata rumah tangga itu kayak gini ya. Ternyata banyak sesuatu hal yang aku ambil positifnya. Oh, ternyata aku harus menyayangi keluargaku. Aku harus menyayangi keluarga Kang Sule. Dan terutama juga aku sangat bersyukur banget karena memang seiring berjalannya waktu anak-anak itu semua anak-anak itu nempel banget sama aku. Wih, masya Allah, itu emang susah tuh. Itu memang yeah. Susah. Itu salah satu yang aku salut banget sama Teh Natal itu, gila luar biasa yeah, banget, the best. Tapi memang awal-awal tuh aku deg-degan, aduh gimana nih anak-anaknya udah pada gede lagi, yang si Aiki udah gede, si Putri anak perempuan satu-satunya. Iya yeah, iya. Yeah. Aduh gimana ya? Oh ternyata seiring berjalannya waktu pada nempel semua, tambah lagi si si Teh Putri udah peluk-pelukan, yeah. Udah bunda, aduh senang deh. Rasa itu happy banget ya. Happy banget. Masya Allah, luar biasa. Itu best tuh yang patut dicontoh tuh. Nih pertanyaan selanjutnya ya Teh. Yes. Ini mah kayaknya bercanda deh dari Iesa. Mukanya Natali kayak Marsyanda. Ya itu banyak banget dari aku waktu masih sekolah. Oh ya? Oh, okay. Masih sekolah itu kan belum makeup, muka juga masih polos banget kan, belum disulam-sulam alis, belum kenal yeah. Tuh sulam alis, cukur-cukur alis tuh belum kenal tuh. Terus udah Marsyanda karena memang kalau dari samping memang kalau dilihat bener tuh sih, iya dari juga hidungnya, sih hidung ya, iya benar-benar.
gitu. Okay. Jadi nggak heran kalau ada orang ngomong kayak gitu karena memang banyak yang ngomong kayak gitu. Oke. Okay. Tapi iya juga sih. Teman-teman SMP gue. Kalian cocok tuh manggil Mas Chandra, aman. Lanjut nih. Yeah. Katanya lagi hamil. Ini dari Diniawati, yeah. 18. Anak pertama mau cewek atau cowok? Sebenarnya kalau pengen kan ya namanya manusiawi, yes. Pasti ada pengennya. Ya. Yeah. Aku tuh pengennya tuh enggak ya kalau itu ya bersyukur. Amin. Tapi pengennya perempuan. Oh. Perempuan karena lucu. Kan cuma ada satu juga nih ya, putri doang ya. Iya, putri doang. Lucu. Jadi bisa karena dulu waktu masih kecil itu aku suka dandan Barbie-barbian aku. Iya, kalau kita ada ya. Anak cewek ya, aduh pasti lucu banget. Itulah ya, pakai ini lah. Iya, baju fashion. Iya. Kita doain sama-sama ya, guys. Amin, mudah-mudahan segera dapat perempuan. Amin. Ini ada lagi pertanyaan dari Nur Latifah. Masih ingat enggak sih gaya nge-DJ dulu? Kalau masih, peragain dong sekali aja, tapi jangan yang vulgar ya. Okay. Sama barengan sama Katy Butterfly. Oke, okay, jadi okay. Kita pakai piring aja ya. Okay. Okay. Pakai piring. Kalau ini istilahnya itu adalah back to back ya. Back to back. Yo guys, this is DJ Katy Butterfly and Natalie Hoser in the house. Yo. Q play. Oh, 1 2 3 4. Everybody put your hands up. Hey. Udah. Kalian nanti bakal nonton lebih heboh lagi kalau masa sambil nge-DJ nonton di channelnya Katy Butterfly. Oke, ya udah kalau gitu terima kasih banyak Teh Natalie. Kak. Abis dari sini langsung kalian wajib nonton di channelnya Katy. Abis itu kita bakal makan pare nih di channelnya Teh Natalie. Oke, terima kasih.